Selamat pagi guys, kembali lagi di channelnya Bapak Lengo guys. Hari ini kita mau bahas 203 lagi guys. Nah ini 203 yang kemarin kita bahas ya, 9501, tapi kita nggak mau bahas ini lagi ya. Kita mau bahas 203 yang lain guys. Ini kebetulan ada unitnya ya, dan kemarin ada request ya dari teman kita ya, minta dibikinin video 203 lagi ya. Ini kebetulan ada unitnya ya. Nah ini ada unitnya 203 9803 ya guys, dari depo CPN ya. Ini dari depo CPN ya guys. Oke, terus kita naik ke kabinnya ya guys. Oke, kita sekarang udah ada di dalam kabinnya ya guys. 203 berapa ya tadi, lupa ya. Kanal 3 9803 ya guys. Nah ini kabin dashboard pertama ya guys. Sini ada radio seperti biasa ya, ada panel rem, panel throttle, ada speedometer ya, speedometer angin dan voltmeter ya guys. Di situ ada GPS ya, GPS. Di situ ada box, tapi nggak tahu box apa ya. Nah, seperti ini kursinya ya guys. Ini juga ada panel, nggak tahu panel apa, nggak tahu ya. Nah 203 ini ada yang beda guys. Di sini ada AC-nya guys. Nah, lokomotif 203 ini sudah ber-AC guys. Di sini ada lampu kabinnya ya guys. Di sini ada panel lagi, tapi nggak tahu panel apa ya ini. Di sini ada aparnya ya. Di belakang ini ada banyak speedo ya, speedo angin ya, tekanan PSE ya. Di sini ada panel lampu sinyal. Di sini ada panel-panel lain ya, mungkin untuk start engine ya. Sini ada daftar channel, nomor channel lokomotif ya guys, channel radio ya. Oke, kita pindah ke dashboard kedua ya. Nah ini dashboard keduanya ya guys, sama ya, di sama seperti dashboard pertama ya guys. Ada GPS juga ya. Sini ada rem darurat ya guys. Nah ini rem darurat ya. Seperti biasa ya, di atas depan tuh ada panel semboyan ya guys. Itu di atas apa namanya, dashboard kedua juga ada lampu ya. Nah ini yang mungkin apa ya, ini untuk pijakan kaki untuk ini ya guys. Katanya kemarin ada yang komen untuk ngeluarin pasir guys di rodanya itu ya. Kalau nggak salah ya. Nah di depan situ kaca ada wiper ya, dua kanan kiri ya guys. Oh ini mungkin anu guys, thermorail ini mungkin untuk ini AC ya guys. Oh ini tombol AC kayaknya guys.
Emerson. Ya, ini untuk AC ya, guys. Ini untuk AC-nya ya. Nih, kita ada langsiran ya, guys. Kita bisa lihat langsiran lewat ya. Ya, mungkin cukup sekian ya video kali ini ya, guys. Mengenai lokomotif CC206 ya, guys. Kok maaf, 203 ya, guys. Oke, mungkin buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ke channel yang bakal ya, guys. Jangan lupa komen-komen di bawah dan jangan lupa tekan tombol like-nya ya, guys. Dan silahkan berkomen-komen di bawah ya, guys. Komen-komen yang positif dan memberi wawasan baru ya, guys, untuk berbagi pengalaman ke teman-teman kita yang lain. Terima kasih sudah menonton ya, guys.